Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Apa sih? Cewek nyariin kandidat, namanya Coki. Cewek nyariin Coki. Coba, yang namanya Coki mana di sini? Ini gua enggak mau ada orang-orang yang bermasalah lagi. Lo namanya Coki. Keluar, lo jangan bawa masalah ke studio gua mau syuting. Ngamuk, ayo, cewek ngamuk-ngamuk. Keluar. Enak aja lo. Kalau lo belum selesai masalah di sini, enggak usah syuting di sini. Enggak usah cari jodoh. Enak aja. Udah kita lanjut aja deh. Ya, ini ada 4 cowok, kita lanjut aja dengan 4 cowok enggak apa-apa ya. Oke, pemilik cinta kita kali ini adalah seorang wanita. Wanita cantik yang mendambakan seorang pria yang bertanggung jawab. Langsung saja. Ya. Kita panggil, inilah dia pemilik. Apalagi sih? Apalagi? Udah biarin aja dia urusin sendiri. Apalagi sih? Ngamuk-ngamuk apa? Hah? Arbi mana Arbi? Arbi? Tadi ini, tadi lihat ini gak apa? Orang apa? Ribut-ribut katanya. Iya. Sebenarnya bukan tadi, katanya di sini ributnya. Penyelat. Gimana sih? Tadi di mana? Bukan ini. Bukan tadi katanya ada cewek-cewek ribut-ribut nyari-nyari. Oh, bukan, sorry banget, Pak. Iya. Nah, itu jalannya tuh. Hah? Salah jalan. Aduh, salah jalan. Oke. Abi, Bapak gitu lajinya, Bapak pergi. Turun. Astagfirullahalazim. Ada anjing. Turun cepetan. Ada anjing. Pinggirin dulu anjingnya. Ada anjing. Cepetan. Oh, ada K9. Balikin kamu gue. Hah? Turun cepetan. Pinggirin lagi, pinggir. Gigit terus. Wah, lo, nalo, ini gue juga berani deket, Bi. Bi, gue juga berani deket. Masa yang gak berani. Takut gigit juga, takut. Sama dia jangan takut, lo, ya. Aduh. Pamingin lagunya. Udah cepetan turun, balikin kalung gue. Balikin kalung gue. Dia bakal gue suruh berhenti. Cepetan. Turun. Bapak pergi. Turun. Lu tau gak? Udah, nanti gue suruh berhenti, tapi lo turun dulu. Lo kenapa ini? Ini anjing siapa, Mbak? Ini anjing gua. Dia ngambil kalung anjing gua. Apa? Dia ngapain? Dia ngambil kalung anjing gua. Ngambil kalung anjing lo? Iya. Balikin anjing lo. Pokoknya kalung itu penting buat gua. Jing, anjing. Cepetan. Jing. Anjing, sorry, Jing. Turun. Gua takut. Turun. Sabar, pergi. Kenapa lo sama anjing ini? Parah kau, mana? Kalungnya mending kasihin deh kalungnya. Ini masih dibuktiin di video ini. Turun cepetan. Turun. Lu gak ngerti bahasa Indonesia. Tenangin. Mbak, maksudnya tenangin dulu, Mbak. Tenangin dulu. Mbak, ini serigalanya bisa ditenangin dulu, Mbak. Anjing, Mas, anjing. Tapi balikin dulu kalung gua. Gua kesini gak mau balikan sama lu. Lu jangan kepedean deh. Gua kesini mau kalung anjing gua. Tenangin dulu, tolong. Balikin dulu dan dia suruh turun dulu. Ibu, tolong dulu anjingnya. Saya mau turun dulu. Saya mau dia turun dulu. Oke. Gimana mau turun kalau anjingnya begitu? Dia gak akan berani turun. Suruh diem dulu di bawah anjingnya. Jerry, diam. Maling aja bisa lo. Nah lo tuh. Dia ngambil kalung anjing saya. Hah? Dia tuh maling. Gue gak pernah ngambil kalung lu ya. Udah cepetan. Gak usah banyak bacot tuh. Anjing gimana sih? Gua tuh punya CCTV di rumah gua. Balikin aja. Yaudah, sini. Balikin cepetan. Kalau yang mana? Kita desain di studio. Gua tanya buat apa? Ini gimana? Taruh anjing di sini. Ya mbak, taruh dulu anjingnya. Kita selesain di studio ya. Ya cepetan. Pegang. Lepas anjing lu dia.
Gue enggak tahu. Tenang dulu. Mbak namanya siapa? Mbak namanya siapa? Nama saya Jesse. Kalau balikin kalung anjing, dia ngambil kalung anjing Mbak, dia maling. Iya. Dia ngambil diam-diam di rumah saya. Apa istimewanya kalung anjing dia itu apa? Gimana saya tahu, makanya saya minta balikin. Gue enggak pernah ngambil kalung lo ya. Ngerti? Di rumah gue banyak banget CCTV ya, lu gak usah bohong. Muka lu tuh kelihatan banget. Maling ikut acara gue. Iya, maling. Gue gak tabas ya, sumpah. Menit satu maling lo. Kira relaksasi, Bi. Ganteng ya, mau lohan. Atau... Tenang, jadi maling lagi lo. Tenang, tenang, Mbak, tenang. Bawaan dia mana? Gue gak tau. Gak tau mana. Stop, stop, stop. Oke, kita cek aja barang bawaannya. Udah saya aja yang buka. Loh, loh, loh. Kamu maling. Hei. Loh, lo gak boleh begitu, Mbak. Maaf ya. Nah, ini kan, ini buktinya apaan? Dia mau ngelak kayak gimana lagi? Lo coki, lo berarti lo punya dia, lo maling. Oh, gak ngambil, tapi maling. Ini buktinya dia. Ada. Oh, gak tahu kenapa dia ada di sini. Ya, itu buktinya udah ada. Tapi buat apa yang ngambil, Mas? Sumpah. Ya udah sekarang. Ya udah. Sekarang gini aja. Apa istimewanya kalung ini buat kamu? Kalau emang ini gak istimewa, lo ngapain ngambil? Dan ini gunanya untuk apa? Apa? Biar kenapa semua orang tahu. Lo maling kalung anjing? Aku gak ngambil, Mas, bener, Mas. Gak ngambil gimana? Terus ini di sini untuk apa, Mas? Ini siapa yang ngambil? Aku juga gak tahu kenapa dia ada di sini. Masa dia jalan sendiri dari rumah saya ke sini? Apa istimewa kalung ini buat kamu? Ya kenapa lo ambil, gue tanya. Nah. Aku gak ngambil, Mas. Jadi apa? Gak ngambil, terus ini jalan sendiri. Pinjam tapi gak bilang-bilang. Aku minjemin. Jesse namanya? Iya, saya namanya Jesse. Oke, kenapa? Lo niat banget sampai lari bawa anjing sini, kenapa? Ya, kalung ini apa istimewanya? Ini tuh istimewa apa, banget, apa, Mas. Apa? Di sini tuh ada warisannya. Warisan? Nih. Kenapa? Boong, Mas. Barang kayak gitu aja, aduh. Barang kayak gitu, barang kayak gitu lo ambil juga? Diam-diam lagi? Coba-coba lihat deh, ada suratnya itu. Pelan-pelan. Emang dalamnya ada apanya? Coba. Ya udah lo lihat ini. Kalau emang gak ada apa-apanya, ngapain lo ambil? Buat buka, apa? Biasa aja. Stop, buka. Woy, udah pernah maling. Ya udah dia maling. Nih, Mas. Buka. Isinya juga apaan enggak jelas. Enggak jelas lu ambil. Udah buka dulu. Saya penasaran kok sampai orang rela-rela maling kalung anjing ada apanya nih? Ada kertas ini kita yang bikin penasaran. Sungguh mati aku jadi pemasaran ini. Oh, isinya apa lihat? Buka. Bibi coba lihat buka, Bi. Oh, surat pernyataan kertas doang, Bang. Baca kertas. Oke, saya bacain ya. Iya. Surat pernyataan ahli waris. Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya ahli waris bernama Soeharta Karmania. Ini apa nih? Itu belum dibaca. Ini buat gua, emang gua mati. Surat wasiat. Ini apa nih? Jelas ini. Udah keluar. Sudah dibaca kenapa? Jelasin ini surat wasiat apa? Jesse. Ambil apa tuh? Surat wasiat tentang apa sih? Oh, mungkin surat warisan cowok itu pengen ngambil atau... Oke, ini soal warisan kali ya. Yaudah. Ini selesain luar biar deh. Ya, ribut-ribut di luar. Rapin. Kita undang saja langsung pemilik cinta kali ini seorang wanita. Adalah dia. Penasaran kan? Langsung saja. Lulu. Widih. Bulat banget apanya. Maaf, sorry. Hati-hati. Saya takutnya ini, saya takutnya pada ngeliat saya halangin. Ya, terus gimana dong? Ya, sorry ya. Pada kalian gak bisa lihat nih, saya udah halangin. Gak bisa. Sakit gak? Enggak, Mas, cuman malunya aja. Cuman malunya aja. Oh iya, enggak usah malu di sini. Selama kamu di sini pakai baju enggak usah malu. Oke. Ya udah. Ada 4 ya. Pria-pria yang diwakili oleh barang tadi kamu dengar mungkin ribut-ribut tadi, tapi it's okay, no problem ya. Oke, kita buka aja langsung ya. Anak, kamu silakan ke sana. Barang pertama kita buka. 3 2 1. Aquarium isinya. Unagi. Jijik banget, Mas, gak mau. Geli. Kenapa? Ih, gak mau. Geli yang panjang-panjang becek-becek. Geli. Oke, udah. Kedua. Becek-becek, ada ojek. 3, 2, 1. Handuk.
mau apa nih kira-kira? Oh, handuk nih. Suka mandi. Kayaknya orangnya suka mandi deh, bersihan. Suka mandi ya? Oke. Kayaknya bersih banget deh. Oke. Suka ya? Suka, oke. Barang keempat? Tiga. Yang ketiga ya? Tadi gue bilang empat ya? Empat. Ya gue ngetes aja lo. 3, 2, 1. Ini kan... Iyuh. Oh, tanah liat. Tanah liat. Bukan ya, tapi tanah liat. Gimana gitu rasanya? Kenapa ya? Ya? Tanah liat. Tapi gak apa-apa, kayaknya orangnya kayak kreatif deh. Apa kayak kreatif? Coba lihat. Gerabah. Juragan tanah. Barang kelima nih, terakhir. Yana. 3, 2, 1. Ih, stalking. Kayaknya kenapa? Gimana gitu mas? Gimana gitu mas tuh gimana mas? Geli-geli gimana gitu stalking. Terus stalking geli-geli gimana? Ya kayak cowok punya stalking, kan punya cowok, punya cewek. Ini apa? Emang apa sih namanya bahasanya? Stalking. Stalking. Oke, siapa tahu dia pengusaha stalking mungkin? Iya benar. Ya, kan? Importir. Tapi penasaran sih mas. Iya. Penasaran, ya udah. Kamu balik sana, pilih 3 nomor atau 3 cowok yang kamu sukai. Silakan dulu. 1 apa? 2. Nomor 2. Terus? 3 dan 5. 5. Oke, 2 dari 3 dan 5. Jadi 1 enggak dipilih ya. Iya. Oke. Kita akan lihat dulu ya, satu kandidat yang tidak terpilih alias yang memiliki unagi ini. Ya. 3 2 1. Nah, nih, yang kira-kira mana nih yang dipilih, mana yang tidak dipilih nih? Ayo. Tebak. Oke, silakan kalian turun ke benda masing-masing. Ya. Kita akan lihat, ayo, kira-kira yang mana yang lut, jangan-jangan yang ganteng nih. Wah! Tapi kayak gitu, geli ya. Tapi sayang sih ganteng sih, mas. Iya, salah nih. Ya, salah. Nah, nomor 1 masih ya, mas? Billy. Apa hubungannya belut sama kamu, mas? Jadi belut ini, mas, ada singkatannya. Apa? PLTB. Apa tuh? Pembangkit listrik tenaga belut. Lu peneliti ilmuwan. Betul, mas. Ini belut listrik semua? Iya, jadi saya yang awal-awal nemuin PLTB ini. Jadi semua orang nggak ada. Wah, baru saya aja mikir ke situ ya, tuntung nggak ada kita pegang tadi. Ini mau tau mas, asal belutnya dari mana? Ya. Saya ngambil dari Sungai Amazon. Sungai Amazon. Apa? Kelebihan belut ini apa? Mas mau lihat? Iya. Ini bisa menghasilkan listrik dengan belut ini. Iya. Apa ini? Hati-hati loh, ada listriknya loh, itu ada listriknya loh. Hati-hati ke strum ya. Iya. Soalnya kasbon lo masih 1.200.000 sama gue lo. Udah pakai sarung tangan, Ayana. Udah pakai sarung tangan biar ke strum. Enggak. Ini belut itu berbisa nggak sih, Bi? Mas. Belut tuh nggak berbisa. Mas. Ngigit doang. Hah? Boleh ngigit sebentar? Nah, belut ngigit sebentar. Ini saya punya bukti. Hah? Ini awas nih, strum nih, Bang. Iya. Wah. Mau bukti? Iya. Oke, saya buktiin ya. Ini, lampu ini akan nyala dengan belut ini. Oh, iya. Tuh, Mas. Anjay. Kalau kita angkat bisa mati. Oh, angkat mati? Iya. Coba sikit lagi. Oh, nyala lagi. Nyala. Coba keluarin lagi. Dia jangan macam-macam sama saya. Kalau saya kena lain bakal... Iya, jangan-jangan. Nanti berlistrik ya kan? Ada yang nyariin lo, 2 orang. Siapa? 2 orang, kayak preman gitu. Nyariin lo. Siapa? Ayo. Ah, gak usah bohong lah. Tadi anjing sekarang preman gimana sih? Bingung kan? Hah? Ada 2 orang, bawa balok. Serius? Iya. Coba, aduh, masalah. Banyak main salah nih. Wah, balok. Apa? Roti balok apa gimana sih? Saya ini 50 juta orang tap patungan bikin. Keluar sana. Udah lu ikut keluar. Jangan bawa masalah ke sini. Saya enggak salah, Pak. Pokoknya lu keluar. Pak, saya enggak salah. Jawab lu. Saya rindu apa dengan Bapak? Pembangkit listrik. Lu bilang pembangkit listrik tenaga apa? Ini? Sudah terbukti, Pak. Agak ada buktinya. Gara-gara. Lu pengen kayak gini aku. Apa nih? Pembangkit listrik tenaga bulut. Apa nih? Ini apa maksudnya nih? Hey. Ini apa? Saya nggak tahu nih, Mas. Gimana? Satu-satu. Siapa mau ngomong? Begini maksudnya. Ngomong lo. Saya udah patungan sama orang-orang kampung. Buat? Buat rencana dia. Apa? Bikin listrik bantu tenaga. Apa yang? Belum. Belum.
Udah kayak gini rasain lu semua lu. Aja-aja ada. Parah, Billy. Ini belutnya singkirin deh, belutnya deh. Tangan aku tuh nyetrum juga nih. Gak berdiri di posisi masing-masing. Itu di situ ya? Ih, untung aja gue gak milih dia, Mas. Iya. Yang halu kayak gitu, bermasalah lagi. Ini gimana nih? Gimana ya? Mas, itu yang gondrong itu kok kayak orang tukang jualan tahu sih? Orang jualan tahu. Nomor 2 tadi kenapa? Nama siapa? Nama saya Larry, Mas. Larry. Ya. Kenapa hubungan anduk sama kamu? Kebiasaan gue mandi 10 kali sehari, Mas. Oh, bersih berarti suka nih. Bersih dong. Ya. Dulu gimana nih? Biar rapi. Lihat sendiri dong. Suka ya. Ini bersihan banget ya orangnya. Nih, yang nih yang rambut gondrong nih. Wah. Apa tanah liat hubungannya sama kamu? Tadi kamu dikatain kayak tukang tahu sama dia. Tukang itu tukang tahu. Nih, tanah liatnya menciptakan keindahan, Mas. Keindahan maksudnya? Kesenian, buat kesenian. Oke. Kalau kamu nih siapa namanya? Gerard. Gerard. Hubungannya apa stalking sama kamu? Jadi biar menciptakan keindahan. Oh, terus? Biar enggak kena debu. Oh, biar enggak kena debu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Lo penasaran sama siapa dulu nih? Penasaran sama dia. Yang mandi 10 hari sekali? Iya. 10 kali sehari? Iya. Oke. Kayaknya bersih Yo, banget. Maju. Yang lain silakan duduk, bisa ditekot nih. Ya. Satu aja. Ini bisa di take out. Sini kamu tangan. Hah? Ngapain sini? Tadi suruh duduk. Apa? Tadi disuruh duduk. Di atas, Mas. Aduh. Di atas, ya. Aduh, ya. Ya. Oke, silakan, Bi. Larry nih. Oke. Boleh minta view Sonic? Sonic view. Oke, Larry bisa di sebelah sana, Larry. Ya udah deh. Kalau saya lihat berdasarkan dari fisiognomi sama gestur tubuhnya. Fisiognomi. Dari face reading dari Larry ini. Kalau misalnya kita lihat dari face readingnya dia cenderung bulat. Oke. Ini menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi mukanya menyenangkan ya. Menyenangkan. Yalah, jelas, gue. Oke, yang pertama menyenangkan. Oke, jangan gerak-gerak dari. Iya. Oke, kalau misalnya dari postur tubuhnya, gestur. Iya. Nah, kalau dadanya bidang seperti ini. Iya. Oke, bidang. Dan cenderung dia tuh agak bungkuk. Iya. Oke, dia tuh cenderung memuaskan. Memuaskan. Wow. Memuaskan. Puas. Mantap, cuy. Larry, jangan gerak-gerak ya. Jadi dia memberikan kenyamanan plus memberikan kepuasan. Cinta. Kepuasan. Setuju, Larry? Memberikan kepuasan, kenyamanan, kesempurnaan cinta tuh apa tuh? Apakah kayak lagu Rizky Febian, anaknya Sule? Kita duduk dulu gimana? Penasaran gak kamu sama apa yang dikatakan sama Arbi? Iya, aku coba mungkin deketin banget. Kamu bisa lihat secara dekat, mungkin dari dekat mukanya bagaimana, apa benar dia orangnya menyenangkan, membahagiakan. Ketek itu gimana ceritanya tuh? Kan, Mas, kenapa lu? Kayaknya gairahnya bagus banget. Lebih bergairah ya. Oke. Coba kita bisa duduk mungkin relaksasi. Boleh minta kursi? Viewsonicnya buang aja tuh lo, udah. Ganti yang baru.